Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bang HP Pada kesempatan kali ini Kita ingin berbagi sedikit Dan kita ingin kumpas tutas Bagaimana hmm, Apabila HP di sini kendalanya adalah HP nya Tidak ada signal Di sini kita coba Di sini sinyal tak ada kita sudah coba untuk mengaktifkan untuk datanya, data sudah kita aktifin, tapi belum muncul juga untuk jaringan internetnya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah, pertama kita cek dulu untuk uh, pusat di sini. saya menggunakan operator Telkomsel. Jadi untuk mencek pulsanya kita langsung ke bintang 888. Kita coba untuk lihat apakah kartu ini masih aktif. Kita coba cek pulsa di nomor 4. Sisa pulsa masih ada 60 masa aktif tanggal 5 bulan 11 2021. Ya, jadi di sini untuk kartunya tidak masalah karena kartu ini sangat masih sangat panjang uh, masa aktifnya. Uh, tahapan yang selanjutnya karena apabila kartu masa aktifnya habis boleh jadi dia untuk jaringan internetnya juga bermasalah. Itu yang pertama. Jadi, selanjutnya kita cek ke pengaturan. Boleh kita scroll dari atas ke bawah, kita ambil langsung di yang bergerigi. Oke, okay. hmm. sekarang kita cek di pengaturan untuk internetnya. Di sini, kita pilih di koneksi untuk tipe yang saya pakai ini adalah Samsung A50s dan ini berlaku juga untuk semua HP. Jadi yang pertama kita cek yaitu mas aktif kartu. Yang kedua di pengaturan koneksi. Jadi di koneksi kita pilih di yang pertama kita pilih di jaringan, jaringan selulernya yang pertama kita cek. Untuk di sini untuk mode jaringannya sudah aktif di 4G, 3G dan 2G. Jadi sini tidak masalah, masih untuk program aplikasinya masih ada dukungan dari 2G, 3G dan 4G. Selanjutnya kita kembali ke kartu masih di koneksi kita pilih di pengolahan kartu di sini kita cek untuk kartu semuanya aktif masih aktif di sini saya menggunakan dua kartu ya Uh, SIM 1 dan SIM 2 uh, aktif. Dan untuk jaringan internetnya, kita kembali. Masih di koneksi. Kita cari untuk koneksi penggunaan data. Kita coba dulu. Uh, di sini juga tidak aktif untuk hemat data. Dan untuk data selulernya aktif, ini data selulernya berarti sudah aktif. Ini kita nonaktifkan, kita aktifkan, tapi untuk jaringan masih belum ada tanda-tanda kehidupannya, kehidupan jaringan internetnya. Ini untuk jaringan biasa, untuk nelpon ini sudah bisa, cuman untuk jaringan internet, untuk datanya di sini belum keluar. Selanjutnya kita kembali Jadi momen yang sangat penting di pengaturan setelah kita cek dari kartu masa aktif kartu setelah itu kita cek kembali di pengaturan data sudah hidup. Selanjutnya kita cek untuk jaringan selulernya masih bagus dan di sini untuk jaringan 1 dan 2 sudah mendukung uh, 3G, 2G dan 4G. LTE ini 4 4 jaringan 4G. Di sini juga sudah aktif semua. Selanjutnya masih dikoneksi, kita cari di pengolahan kartu SIM. Di sini juga sudah aktif semuanya. Untuk data seluler, nah di sini kita pakai yang kedua. Jadi di sini untuk kartu yang kedua, di sini juga tidak muncul jaringan. Oke, okay. selanjutnya setelah beberapa tahapan sudah kita cari tidak ada untuk yang terakhirnya di sini inti yang terakhir untuk mendapatkan jaringan. Masih di pengaturan di koneksi, kita kembali. Jangan bingung, kita kembali semua. Jadi, tahapan yang ketiga ini, yaitu tahapan ataupun tahapan yang selanjutnya, untuk memperbaiki jaringan data yang tidak muncul di HP. Di sini, bisa kita scroll langsung ke bawah, di setting, ataupun juga bisa cari kita di menu setting, kalau memang. Ada satu HP yang satu-satu merek HP yang memang tidak ada scroll dari atas, ada dari bawah ataupun dari mana saja. Yang perlu sekarang ini adalah kita masuk ke pengaturan di sini. Sekarang kita ambil di pengaturan. Setelah tahapan tadi di pengaturan dan koneksi, kita masih bermain di seputaran koneksi. Jadi tahapan selanjutnya kita pilih di koneksi. Jaringan seluler sudah. Pengolahan kartu SIM tadi sudah memang sudah aktif semua. Di pengaturan di pengelola kartu SIM kita coba buka. Masih aktif semua. Kita kembali. Ini jaringan data di di kartu SIM 2. Oke, kita kembali. Di jaringan seluler sekalian tahapannya di di jaringan seluler jadi ini tahapan yang terakhir jadi untuk tahapan yang terakhir di jaringan seluler kita scroll ataupun kita cari di paling bawah di nama point access nah di sini kita klik di sini kita klik di sini di sini untuk di kartu 2 karena yang diaktifkan tadi di kartu 2 di sini di kartu 2 kita pilih di kartu 2 di sini untuk akses poinnya memang belum ada jadi inti untuk memperbaiki yang ketiga setelah kita lihat yang beberapa tadi kita lalui dari kartu masa aktif kartu dari pengaturannya untuk yang terakhir adalah di pengaturan aksesnya. Nah, untuk pengaturan aksesnya tadi, kita pilih tambah. Di sini kita atur untuk nama karena sekarang ini yang kita pakai operator Telkomsel ya kita ketik saja di sini Telkomsel. Oke. Okay. Ini untuk tulisannya boleh huruf kecil dan huruf besar. Oke. Okay. Yang kedua di sini di APN-nya di sini, karena jaringannya tadi untuk internet, ya kita ketik aja sini "internet" dan ini memang harus internet, tidak boleh lain. Oke, di APN-nya internet kita ketik, oke. Untuk selanjutnya di proxy, port ataupun nama pengguna, ini nama pengguna bisa kita buat web. Untuk kata sandinya, boleh web 123, teman. Di sini tidak apa-apa, kita kosongkan semua. Jadi yang perlu di sini, cuman dua, Telkomsel sama Internet. Setelah kita scroll ke bawah semua, kita lihat di sini tidak perlu dirubah apa-apa. Kita tekan di titik tiga kita pilih simpan. Ini, kita lihat di sini untuk jaringannya, kita klik simpan. Di sini, sudah muncul jaringannya, sudah keluar 4G, karena kita tidak dipilih untuk jaringan 4G. Dan selanjutnya untuk uh, kartunya di kartu 2, jadi sekarang aktifnya di kartu 2. Jadi inilah tahapan-tahapan uh, untuk memperbaiki uh, jaringan yang tidak muncul di HP. Ini tidak... Saja berlaku untuk HP Samsung ini aja, tapi untuk semua HP uh, mempunyai pengaturan-pengaturan uh, yang kita laluin tadi. Dan untuk nama access point di seluruh semua HP, itu beradanya tetap di pengaturan, kita kembali tetap di koneksi. Oke. Okay. Hanya sekian saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi rekan-rekan semua. Uh, jangan lupa untuk men-subscribe, like dan komen dan share untuk kawan-kawan supaya bisa berbagi semuanya. Hanya ini saja, lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.